Pemirsa, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Di pasar tradisional sampai warung Lebak, Banten, harga bawang merah besar terpantau dijual Rp80.000 per kilogram yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah ukuran kecil harganya juga naik lebih dari 2 kali lipat, yakni Rp60.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Harga sejumlah sayur mayur meroket antara Rp3.000 hingga Rp5.000. Faktor cuaca dan gagal panen disebut menjadi salah satu penyebab naiknya harga pangan. Di Kebumen, Jawa Tengah, pasca lebaran harga bawang merah di pasar Tumenggungu tembus Rp70.000 per kilogram. Bawang putih juga naik harganya mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, pemirsa, harga bawang merah di pasar Legi, Kota Blitar, Jawa Timur juga meroket 3 kali lipat lebih hingga Rp65.000 per kilo dari sebelumnya Rp20.000 per kilo. Kenaikan harga bawang merah di Blitar disebut akibat cuaca ekstrim sehingga petani mengalami gagal panen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.